Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansah berbuka puasa bersama kaum duafa dan anak yatim di Muaro Jambi. Kegiatan buka puasa bersama ini dilakukan di aula rumah dinas. Dalam kegiatan tersebut ikut dihadiri oleh sejumlah OPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Muaro Jambi sangat terharu dengan mata yang berkaca-kaca di hadapan ratusan anak yatim. Dirinya mengatakan Ramadan tahun ini tidak sempurna jika tidak dapat meluangkan waktu bersama anak-anak yatim dan kaum duafa. Karena kegiatan ini menjadi bagian kebahagiaan dirinya dan keluarga, bisa berbuka puasa bersama mereka yang mungkin kurang beruntung dibandingkan dirinya. Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati juga memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Kehadiran anak-anak yatim dan para duafa ke rumah dinasnya merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa, karena mereka adalah tamu Allah yang punya tempat khusus seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dirinya juga berpesan kepada semua yang hadir untuk tidak menyakiti anak-anak yatim termasuk menelantarkannya. Kedepannya, Pemkab Muaro Jambi harus punya program khusus untuk memuliakan anak yatim sekaligus untuk memikirkan masa depannya. Pengen berkumpul dengan keluarga, tetapi karena tugas saya harus rela meninggalkan keluarga saya demi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Saya punya niat yang tulus, saya punya cita-cita yang tulus bahwa ke depan seluruh anak-anak apa, seluruh anak-anak yatim dan kaum apa, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus bisa memikirkan program-programnya sehingga mereka tidak terlantar. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bunga TV.